Halo teman-teman, hari ini aku mau kasih tahu kalau di update anniversary kali ini ada update satu fitur baru di pengaturan HP. Dan fitur ini hanya untuk creator saja. Bagi yang belum menjadi creator, tidak ada fitur ini ya. Jadi bagi kalian yang belum menjadi creator, ayo semangat dan semoga cepat menjadi creator ya. Karena banyak sekali keuntungan dan kelebihannya jika menjadi creator. Salah satu keuntungannya adalah kita akan menerima 1000 game setiap bulannya. Dan kelebihannya adalah, untuk para creator, terdapat banyak fitur tambahan dan dunia pribadi. Dan di update anniversary keempat ini, juga ada tambahan satu fitur baru lagi, yaitu fitur menghilang. Aku akan mencoba fiturnya sekarang. Nah, lihat, di sini ada tombol hide player atau tombol menyembunyikan pemain. Dan jika kita hidupkan, maka karakter kita akan menghilang. Nah, lihat, karakter kita sudah menghilang. Fitur ini gunanya adalah agar tidak terganggu oleh karakternya saat mengambil gambar atau sedang membuat drama. Aku akan mencoba memakai sapu terbang dan sepeda. Oh ya, fitur tambahan lainnya adalah fitur mengunci rumah, fitur sembunyikan nama, fitur sembunyikan papan reklame, fitur selalu malam dan fitur selalu siang. Oke, dah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Dadah.